Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Nah, saiki aku wae ngadek sego. Teman-teman aku ya Rek, iki omongan opo senan. Alhamdulillah untuk hari ini aku dapat pesanan lagi, yaitu nasi ayam. Jualan aku itu nasi ayam goreng lalapan ya teman-teman. Nah karena ini aku dapat pesanan agak lumayan banyak ya kan. Ya alhamdulillah lah, setiap hari itu ada aja gitu yang pesan. Padahal kan aku tuh postingnya itu ya jarang-jarang gitu loh, kalau di FB itu. Nah ini ku karena memang mereka itu sudah mendapatkan nomor HP ku, jadi kalau pesan itu langsung di WA, di WhatsApp itu. Nah ini aku mau mempersiapkan bersama anakku, itu anakku yang nomor satu ya, sudah besar banget. Kapan hari itu kan ada ya teman-teman, apa itu yang kacau gitu, padahal aku jualannya itu juga di online. Tapi ya sudahlah, itu memang lika-likunya hidup ya, aku berpikir kayak gitu, lika-likunya orang berjualan. Nah terus di sini kan aku itu kalau ada pesanan saja buatkan, kalau nggak ada ya nggak kan, karena memang aku jualannya dalam rumah ya kan. Nah, maksudnya nggak ada warung gitu loh, aku hanya melayani pemesanan. Jadi kalau ada pemesanan ya aku buatkan gitu. Nah ini karena pesanannya agak lumayan banyak, jadi ya alhamdulillah aku senang banget gitu. Jadi aku buatkan untuk hari ini, mungkin itu untuk makan siang atau apa, aku juga gak tahu. Maafkan ya, abaikan rumah aku yang kayak begini. Ini rumah orang tua aku. Nah itu porsi nasinya aku cetak-cetak dalam mangkok gitu. Terus aku kasih ayam. Ayamnya tuh satu potong. Kalau di rumah itu dibuat berkatan gitu loh teman-teman. Ayamnya satu potong, terus aku tambahin tahu, tempe, ada terong. Nah itu dengan harga 8.000, karena cuman memenuhi sesuai request gitu. Karena request suka dengan gak suka terong, ada yang gak suka tempe, ada yang gak mau tahu. Nah kalau yang kayak gitu biasanya porsi 6.500, kalau yang komplit kayak gini itu porsi 8.000. ada yang komplit lagi bertambah kan, itu gak pakai lalapan ya, dia gak mau kalau ada lalapannya, jadi itu hanya kayak gitu. Biasanya itu campur dengan lalapan, ayam goreng, tahu goreng, tempe, terong, terus sambal. Nah baru lalapannya kayak gitu. Tapi kan karena memang ini orangnya gak mau lalapan, jadi ya aku kasih kayak gini aja, di skip lalapannya gitu ya. Nah ini porsi 8.000, ini orang gak lalapan ya cah, ini jaluin ini 8.000 itu tempe, tahu, terus ono terong, ayam goreng satu, pakai sambel, dan tentunya mesti ono nasi lah, terus sendok. Nah, ini porsi 8.000 guys. Nah, karena ini sudah selesai aku menyiapkan semuanya, itu total pemesanan ada 15 kotak ya. Jadi, ini sudah ready semuanya, tinggal ngirim. Nah itu yang ngirim sudah standby, sudah siap. Mari kita berangkat. Terima kasih sudah menonton video aku. Bye bye.